Halo teman-teman, hari ini kita menggambar kendaraan lagi nih. Kali ini kita menggambar bulldozer teman-teman. Siapkan kertas dan pensilnya ya. Kita gambar mulai dari tempat pengendalinya. Buat jendela dan pintu masuknya, teman-teman. Buat tangga untuk masuknya. Gambar rodanya. Rodanya besar dan kecil, teman. Gambar ceropong asapnya di bagian belakang. Gambar bagian pengangkutnya nih. Nah, bulldozer ini gunanya untuk menarik beban berat, teman-teman. Bisa juga untuk menggali dan menimbun tanah. Kita tebalkan dulu gambarnya ya. Waktunya mewarnai. Biasanya bulldozer itu warna apa sih, teman-teman? Iya, bulldozer pakai warna kuning. Kita warnai kuning di badan bulldozernya. Ceropongnya pakai warna hijau ya. Tangganya juga warna hijau. Untuk rodanya pakai warna hitam. Warna biru untuk jendela kacanya ya. Yeay, sudah jadi teman-teman. Bagus kan? Teman-teman, subscribe dan like channel ini ya. Sampai jumpa video berikutnya.